Halo bosku, ternyata sudah kentut ke hari ini Anda bohos. Malaysia hampir saja memiliki 2 unit kapal Kadili Q bat kedua yang jauh lebih canggih dan lebih garang dari Kadili Q yang saat ini TLDM operasikan bos. Frigat bat kedua ini dilaporkan lebih besar sedikit daripada Kadili Jebet dan Leku serta akan dilengkapi dengan sistem peluru berpandu anti udara baharu yang tentu lebih menggerunkan. Hal ini pernah dikemukakan di sekitar tahun 2006 di mana TLDM hampir saja memiliki frigat bat kedua yang lebih canggih dengan dibangunkan oleh syarikat BAI System bersama Labuhan Shipbuilder, sebuah syarikat tempatan. Namun sayang sekali kemudian terpaksa harus dibatalkan karena faktor kekurangan dana atau duit bos. Lagi-lagi duit dan duit. Rencana perolehan frigat Leku kelas bat kedua ini sendiri dikemukakan oleh Perdana Menteri Malaysia waktu itu, Najib Tun Razak, saat mengunjungi pameran Dirgantara Farnborough di Inggris atau UK bos. Kemudian terjadi kesepakatan bagi BAI System UK dibantu dengan Labuan Shipbuilder membangunkan frigat Leku bat kedua, dan menariknya Malaysia juga akan mendapatkan transfer teknologi pembuatan kapal perusak tipe 45 dari UK. Bahkan pada 5/2007 BAI System telah memamerkan model Saint Frigate Leku bat kedua ini dengan dipersenjatai rudal garang Sea Wolf, Aster 15 dan tentu bahkan dilengkapi dengan fitur-fitur canggih lainnya. Namun sayangnya, rencana ini harus gagal. Leku bat kedua tidak pernah kesampaian dan mendarat di Malaysia karena sekali lagi faktor uang bos.